semua, bertemu lagi di channel Mbak Yuniken. Kali ini kita akan jajan serabi yang ada di Kota Klaten. Lokasi tempat jualan serabi ini berada di dekat Kecamatan Pedan Klaten. Penjual kue serabi ini buka dari subuh dari jam 4 pagi dan cuma sampai jam 7 pagi saja. Dan jam 7 pagi itu sudah habis. Karena sekarang saya lagi antri untuk beli kue serabi, sekalian kita lihat bagaimana cara membuat kue serabi. Pilihan kue serabi di sini ada dua. Ada yang manis dan ada yang gurih. Ini dia guys, kue serabinya yang sudah matang, yang sudah diangkat dari kuali. Kue serabi ini harganya sangat murah, enak, dan selalu baru. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!